Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat, kenalan-kenalan dekat luar sana. Jemput hadri ke walimatul urus kami ya. Di bertempat di Subang Jaya, SS 14, Rok 7A Subang Jaya. InsyaAllah pada 10 Disember 2011. Ingat 10 Disember 2011. So, block your calendar. InsyaAllah jumpa hadri. Assalamualaikum. Hari ini 2 Disember 2011 bersamaan dengan 6 ataupun dah maghrib ni 7 Muharram lah. 7 Muharram 1433 Hijrah akan berubah lah status dalam kehidupan. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. Jujurnya sebelum akad nikah, macam-macam, bercampur perasaan. Nervous, gembira of course, susah hati sebab takut semua preparation tak berjalan lancar. And make dua, like the prophet taught us. And with one voice, let's all sing, sing, sing. InsyaAllah, moga harapannya dipermudahkan, dilembutkan hati, ditenangkan hati. Muhammad Hezri bin Muhammad Yasin. Saya uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'rufim wa tasrihim bi ihsan. Aku nikahkan dikau dengan Nurizah binti Jasmun yang berwakil walinya kepada saya dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nurizah binti Jasmun dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Bagaimana saksi? Saksi. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa baraka 'alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka 'alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah salli wa sallim ala Rasulillah. Assalamualaikum kepada adik Hizri dan adik Hizra. Berhasri mengucapkan tahniah. Selamat pagi kepada mereka. Semoga kekalkan dan cucu. Banyak-banyak kamu sahabat. Bahagia hingga ke hayat, insyaAllah. Kekalan sehingga ke syurga Allah SWT. Dan semoga rumah tangga yang dipilih itu bahkan menjadi tiket untuk kebahagiaan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Pandai-pandailah menjaga rumah tangga. Okay, kepada Iza dan Idris, selamat kalian. Love you Uncle G. Love you. Sangat-sangat sekali lepas je ya, para sahabat-sahabat di luar sana yang memuji. Semoga sama-sama yang lain doa. Dan insyaAllah semoga saya sendiri dan juga isteri saya bersama-sama boleh bina baitul haraki lah, melahirkan suri yang soleh serta soleha. InsyaAllah saya akan menjalankan tanggungjawab sebagai isteri yang baik, insyaAllah. Ya? Yeah? Betul eh? Terima kasih SAE sebab ambil video yang hebat, yang mantap buat lawa-lawa. InsyaAllah, jumpa lagi.